warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Jumpa lagi bersama saya, Farsha Basharewan di News TV Online, Channel Timur Terpercaya. Pemirsa, Bupati Halmahera Tengah, Edi Langkara, meresmikan Pasar Modern Pidijaya Weda Selasa malam. Selain unsur Forkopimda, acara ini juga dihadiri masyarakat, pengusaha, dan para pedagang. Kehadiran Pasar Pidijaya Weda diharapkan dapat membangkitkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Halmahera Tengah. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Masyarakat Halmahera Tengah, Maluku Utara, kini tidak perlu bingung apalagi harus keluar kota dan menguras dana besar hanya untuk menikmati rekreasi sambil belanja. Pasalnya, konsep belanja sambil rekreasi kini telah diaplikasikan pemerintah daerah di Pasar Pidijaya Weda. Para pengunjung atau pembeli dimanjakan aneka barang dagangan, mulai dari pakaian, kuliner, hiburan, dan fasilitas permainan. Selain 58 kios, Pasar Pidijaya Weda menyediakan ruang atau showroom aneka produk, kafetarian, dan ruang publik lainnya. Bupati Halmahera Tengah, Edi Langkara, dalam acara peresmian Selasa malam mengatakan, hadirnya Pasar Pidijaya Weda adalah komitmen pemerintah daerah untuk mendongkrak perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Halmahera Tengah. Kehadiran pasar modern ini menurut Elang adalah langkah awal mengkonstruksikan Weda sebagai kota masa depan Maluku Utara. Elang juga menegaskan, awal tahun 2022, gelanggang olahraga Fagogoru dan Plaza Weda yang sumber anggarannya dari APBD segera dirampungkan. Di kawasan belakang ini akan ditata pusat kuliner kota Weda. Jadi malam hari ini juga saya cara seluruhnya makan di sana, makan gratis. Saya sudah tempatkan seluruh kepala OPD, masing-masing satu tenda, tiga kepala OPD. Jadi siapa makan, berdiri saja, nanti tiga orang nanti yang bayar. Lalu yang berikut, Bapak-Ibu sekalian, malam hari ini telah ditayangkan video dalam 4 tahun perjalanan saya dengan Bapak Bupati. Kalau kita lihat dari sisi skema waktu, saya dengan Bapak Bupati melaksanakan kebijakan itu pada perubahan anggaran 2018. Jadi itu tangan saya dengan Bapak Bupati. Jadi 2018 pertengahan perubahan anggaran. Acara peresmian Gedung Pasar Pidijaya Weda ini dimulai pertunjukan tarian Lalayon. Selain unsur Forkopimda, peresmian yang berlangsung meriah ini dihadiri masyarakat, pedagang, pengusaha, dan seluruh SKPD di jajaran pemerintahan daerah Halmahera Tengah. Tim News TV Online melaporkan dari Weda, Halmahera Tengah.